Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bimbel Cendikia, selamat datang di channel Bimbel Cendikia. Di video kali ini kita akan belajar tentang kosakata kata kerja, fi'il bahasa Arab dan contoh kalimatnya. Part 5. Yuk kita ikuti bersama-sama. Haddatha, tahdithan, menceritakan. Wa'ada, wa'dan, menjanjikan. Afa, afwan, memaafkan. Dhallala, tadlilan, menaungi. Sya'a, masyiatan, menghendaki. Akala, aklan, makan. Zada, ziyadatan, bertambah. Nabata, nabatan, tumbuh. Kotala, kotlan, membunuh. Saala, sualan, meminta atau bertanya. Soako, soikotan, menyambar. Iktada, iktidaan, melanggar. Jaharo, jahron, mengeraskan suara. Kowiya, kuatan, kuat. Khosiro, khusron, rugi. Khosa'a, khos'an, lemah atau hina. Wa'adho, idhotan, menasehati. Adha, iyadhan, berlindung. Jahila, jahlan, tidak tahu atau bodoh. Tafajjaro, tafajjuron, memancar atau mengalir. Dhalla, dhillatan, hina. Rofa'a, rof'an, mengangkat. Atha, uthiyan, berbuat jahat atau merusak. Tawalla, tawallian, berpaling. Fako'a, fak'an, sangat kuning atau tumbuh. Atharo, itharotan, membajak atau membangkitkan. Ro'a, ru'yatan, melihat. Bayyana, tabyinan, menjelaskan. Harofa, harfan, membelokkan. Syakko, syakko, wa masyakko, membelah. Ba'atha, ba'than, membangkitkan. Sako, sakyan, menyiram atau memberi minum. Infajaro, infijaron, memancar atau menyembur. Nakala, nukulan, mundur karena takut. Sarro, sururon, membuat senang. Daro'a, dar'an, menolak. Baddala, tabdilan, mengganti. Kosa, koswatan, keras. Tomi'a, toma'an, tamak atau sangat menginginkan. Akola, aklan, memahami atau mengerti. Mari kita lihat contoh kalimatnya. Wa'ada, wa'dan, menjanjikan. Inna wa'dallahi haq, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Afa, afwan, memaafkan. Afautu anka ya akhi, saya sudah memaafkan kamu wahai saudaraku. Jaharo, jahron, mengeraskan suara. Jaharol imamul qira'ata fis shalah, seorang imam mengeraskan bacaannya dalam sholat. So'ako, so'ikotan, menyambar. So'akot as-so'ikotus sajarotal aliyah, petir menyambar sebuah pohon yang tinggi. Ba'atha, ba'than, membangkitkan, mengutus atau mengirim. Ba'athallahu rasulan fi kulli ummah, Allah mengutus seorang rasul pada setiap umat. Dhallala tadlilan, menaungi. Dhallalal abu ibnahu,
Bilamid dzallati indal mator. Ayah menaungi anaknya dengan payung ketika hujan. Akala aklan, makan. Mada ta'kulu ya bunayya? Apa yang kamu makan, nak? Sya'a masyiatan, menghendaki. I'mal kama tasya', kerjakanlah sesuai kehendakmu. Zada ziyadatan, bertambah. Al-imanu yazidu bitto'ah, iman akan bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Baddala tabdilan, mengganti. Baddalal abu sitarota al-qadimata bisatarotil jadidah, ayah mengganti gorden lama dengan yang baru. Sako sakyan, menyiram atau memberi minum. Al-jaddu yasqi az-zar'a sobahan wa masa'an, kakek menyiram tanaman pada pagi dan sore hari. Infajaro infijaron, memancar atau menyembur. Infajarol ma'u minal ard, air memancar dari dalam tanah. Atha nuthiyan, berbuah jahat atau merusak. La ta'thau fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Nabata nabtan, tumbuh. Yanbutu kullu syajarin fi hadhil hadiqa, di kebun ini semua pohon tumbuh. Qatala qatlan, membunuh. Uqtulil aqrab, matikan kalajengkingnya. Sa'ala su'alan, meminta, memohon atau bertanya. Uridus su'ala ya ustad, saya mau bertanya ustad. Dhalla dhillatan, hina. Na'udhu billahi minadzulati yaumal qiyamah, kita berlindung kepada Allah dari kehinaan di hari kiamat. I'tada i'tida'an, melanggar atau melampaui batas. I'tadal mujarimu fi ma'siyatillah, pendosa itu telah melampaui batas dalam bermaksiat kepada Allah. Rafa'a raf'an, mengangkat atau menaikkan. Tarfa'ul hukumatu as'arul waqut, pemerintah menaikkan harga BBM. Qawiya kuwatan, kuat. Qawiyat al-azolatu birriyadoh, otot-otot menjadi kuat dengan berolahraga. Tawalla tawallian, berpaling atau menguasai. Tawallal kafiru an ayatillah, orang-orang kafir telah berpaling dari ayat-ayat Allah. Khosiro khusron, rugi. Khosiro akhi fi tijarotih, saudaraku rugi dalam berdagang. Khosa'a khos'an, lemah atau hina. Khosa'a basoru jaddi, penglihatan kakekku sudah lemah. Nakala nukulan, mundur karena takut. Nakalal juyushu anil a'da'i fil ma'rokah, para tentara mundur dalam peperangan karena takut musuh. Wa'adho idhotan, menasehati. Wa'adhol mudarrisul tulab, pak guru menasehati para siswa. Hadza iyadan, berlindung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, saya berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jahila jahlan, tidak tahu atau bodoh. Jahila aktsarul muslimina biddin, kebanyakan kaum muslimin bodoh terhadap agamanya. Bayyana tabyinan, menjelaskan atau menerangkan. Bayyanal ustadul haditha anil akhlakil karimah, ustad menerangkan hadis tentang akhlak yang baik. Fa'ako fa'an, sangat kuning, tumbuh atau bertambah besar. Fa'akol mauzu, pisang itu sangat terang warna kuningnya. Sarro sururon, membuat senang. Najahi fil ikhtibari yasurru abi kathiron, kelulusanku dalam ujian membuat ayah saya sangat senang. Syakko syakkon wa masyakko, membelah, memecah, sulit. Syakkol banna'ul hajar, tukang bangunan itu membelah batu. Tomi'a toma'an, tamak atau sangat menginginkan. Aktharun nasi yatma'una fil mal, kebanyakan manusia tamak terhadap harta. Harofa harfan, membelokkan, memalingkan atau mengubah.
haraftu ijabatal imtihan, saya mengubah jawaban ujian. Aqala aqlan, memahami atau mengerti. Aqaltu dars, saya telah memahami pelajaran. Haddatha tahdithan, menceritakan atau memberitahukan. Haddatsal ustadzu tulaba bi mau'idil ikhtibar, ustaz memberitahukan para siswa perihal waktu ujian. Atharo itharotan, membajak, membangkitkan atau mengobarkan. Ra'aitu baqaratan tuthirul ard, saya melihat seekor sapi sedang membajak tanah. Daro'a dar'an, menolak. Yajibu alaina an nadro al mafasid, wajib bagi kita menolak kerusakan. Ro'a ru'yah, melihat. Ro'aitun nujuma fis sama, saya melihat bintang di langit. Qasa qaswah, keras. Na'udhu billahi min qaswatil qalb, kita berlindung kepada Allah dari kerasnya hati. Tafajjaro tafajjuron, memancar atau mengalir. Tafajjarul ma'u minal ard, air memancar dari dalam tanah.